Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, hujan deras yang melanda kota Bandung pada Jumat malam membuat makam TPU Cikutra Bandung longsor. Akibatnya belasan makam terbawa hanyut, sejumlah jenazah terlihat berceceran di tepi sungai dan sebagian di antaranya terbawa arus. Dibantu warga, petugas di tempat pemakaman umum Cikutra Bandung, Sabtu siang terus mengevakuasi jenazah yang masih ditemukan di tepian Sungai Cidurian, Kelurahan Neglasari, Kecamatan Cibeuning, Kaler. Satu persatu jenazah yang tergerus longsor kemudian dibawa petugas untuk dibersihkan dan dimakamkan kembali di TPU tersebut. Menurut keterangan petugas, hujan deras yang melanda kota Bandung pada Jumat malam membuat belasan makam di TPU Cikutra Bandung longsor. Akibatnya belasan makam berikut jenazah di lokasi tergerus longsor, bahkan sebagian di antaranya terbawa hanyut aliran sungai. Pertama di bawah itu tuh yang lagi diangkat ada 4. Terus yang dari sini 5 tambah 2 7. 7 jadi 11. Ada 11. Ya. Ini kejadian kapan tuh, Kang? Kayaknya tadi malam, karena malam hujannya enggak reda-reda. Terus dulu sempat longsor, terus cuma dipatok, enggak dibenteng lagi. Akhirnya hujan 3 hari berturut-turut amblas lagi, lebih besar. Kesulitan dalam evakuasi hari ini gimana tuh, Kang? Kurang personil. Bulan puasa cuman itu nggak bisa makan, kurang personil, peralatan sih. Hingga kini petugas baru menemukan 8 jenazah. Evakuasi akan terus dilakukan karena disinyalir masih banyak jenazah yang belum ditemukan, termasuk yang terbawa arus. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.